الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Inilah ayat 255 dalam surat Al-Baqarah yang disebut ayat kursi. Sebagian besar umat Islam hafal dengan ayat ini. Ayat kursi yang populer ini sangat dianjurkan untuk dihafal. Tidak hanya disunahkan dibaca setelah selesai sholat wajib dan menjelang tidur, tetapi juga bisa untuk rukiah atau mengusir jin yang menempel di jasad manusia. Sayangnya, ayat ini bagi sebagian umat muslim sering dijadikan jimat tanpa memahami kandungan ayat ini. Apa sesungguhnya pelajaran yang bisa kita petik dalam ayat kursi ini? Berikut ulasannya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan sebuah amalan ibadah yang baik dan benar seperti yang diriwayatkan dalam berbagai hadisnya. Namun sungguh sangat ironi, masih banyak umat Islam yang mengamalkan sebuah amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin karena keterbatasan ilmu, ikut-ikutan atau keengganan untuk belajar agama Islam secara utuh. Padahal Allah Ta'ala telah memberi tuntunan, jika tidak mengetahui sesuatu, maka bertanyalah kepada ahli ilmu atau para alim ulama. Sebagian kita mungkin ada yang mengamalkan ayat kursi sebagai jimat agar dagangannya laris. Bahkan diharuskan untuk menjalankan ritual membaca ayat kursi hingga ratusan dan ribuan kali. Padahal tidak ada satupun hadis Nabi yang menjadi rujukan ritual ini. Nah, bagaimanakah sebenarnya kandungan dan hikmah ayat kursi yang sesuai dengan syariat Islam? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal serta terus-menerus mengurus makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat ini dengan menegaskan kalimat tauhid sebagai intisari dari ajaran Islam yang mengandung pengertian tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Al-Hayyu dan Al-Qayyum adalah dua nama di antara nama-nama Allah. Al-Hayyu artinya hidup dengan sendirinya, sedangkan Al-Qayyum artinya berdiri dengan sendirinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Hayyum dan Al-Qayyum adalah nama yang paling agung. La ta'quduhu sinatu wala na'um. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Maha suci Allah dari segala kekurangan manusia, Allah selalu menyaksikan dan mengawasi segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dan luput dari pengawasannya. Lahumma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Alam semesta dan seluruh isinya adalah milik Allah.
Apakah manusia berhak untuk menyombongkan diri dengan segala kekayaannya? Tidak ada yang mampu mengendalikan segala apa yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendaknya. Mangdalladhi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Memberi syafaat maksudnya menjadi perantara bagi orang lain dalam mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Yang dimaksud syafaat di sisi Allah adalah doa. Orang yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW berarti mengharapkan Nabi Muhammad SAW mendoakan seseorang kepada Allah. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW seperti syafaat dimulainya penghisapan di akhirat dan syafaat bagi penghuni surga agar pintu surga dibukakan bagi mereka. Tetapi syafaat hanya akan didapatkan oleh orang yang beriman, beramal soleh, dan meninggal dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Allah itu meliputi seluruh makhluknya, baik yang ada di masa lampau dan yang akan datang. Allah mengetahui kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Karena Allah lah pemilik jagat raya ini. Wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bimasya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang Allah ajarkan kepada para utusannya melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abbas menafsirkan, kata kursi adalah singgasana Allah yang meliputi langit dan arasy. Artinya, kekuasaan Allah sangat luas dan tidak terbatas, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah langit yang tujuh dibanding kursi, kecuali laksana lingkaran cincin yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wala ya'udduhu hifduhuma. Dan Allah tidak terbebani pemeliharaan keduanya. Seorang ibu tentu merasakan betapa lelahnya mengurus rumah sendirian. Demikian juga seorang kepala desa, camat, bupati, gubernur, atau presiden dalam mengurus wilayah yang mereka pimpin. Namun tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mampu menjaga langit dan bumi beserta isinya dengan sangat ringan, bahkan Allah tidak mempunyai rasa ngantuk sedikitpun. Wahual aliyul azim. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah mempunyai kedudukan yang tinggi. Sebagai bukti, Allah mempunyai kekuasaan dan kedudukan yang tinggi adalah Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, dan kemudian Allah juga yang akan menghancurkan kembali dengan adanya kiamat. Setiap muslim mendambakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena pada hari kiamat, tidak ada yang menolong seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk memberi syafaat pada umatnya. Kunci untuk mendapat syafaatnya, pertama, tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid sebagai penyebab yang paling besar untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi menjawab, yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang bertauhid kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh ibadahnya dan perbuatannya kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Sebagaimana dia juga berhak mendapatkan segala macam rahmat, sesungguhnya syafaat adalah salah satu sebab kasih sayang Allah kepada hambanya
dan yang paling berhak dengan rahmatnya adalah ahli tauhid dan orang-orang yang ikhlas kepadanya. Setiap yang paling sempurna dalam mewujudkan kalimat ikhlas La ilaha illallah dengan ilmu, keyakinan, amal dan berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan, maka dia yang paling berhak mendapatkan rahmat Allah. Selain itu, yang berhak mendapatkan syafaatnya adalah pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dari Abi Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya." Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud sahabat Al-Quran itu ialah orang-orang yang membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkan isinya. Kedua, orang yang rajin berpuasa, baik wajib maupun sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, 'Wahai Robku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Sedangkan Al-Quran berkata, 'Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya.' Maka keduanya pun memberi syafaat." Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, orang yang mendawamkan atau bertekad dan mengamalkan terus-menerus doa setelah azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ketika mendengar azan, 'Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah atau derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempatkan makam terpuji yang engkau janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Keempat, adalah golongan orang yang rajin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak salawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, adalah golongan orang yang menghidupkan sunnah menyolatkan saudaranya ketika meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok orang Islam yang jumlah mereka mencapai 100, semuanya memintakan syafaat untuknya, melainkan syafaat itu akan diberikan pada dirinya." Hadis riwayat Muslim. Keenam, orang yang senantiasa memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maksudnya adalah dengan memperbanyak melaksanakan sholat-sholat sunnah. Dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku mendatangi beliau sambil membawa air untuk wudu beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku minta untuk dapat menemanimu di surga.' Kemudian beliau berkata, 'Atau selain itu?' Aku berkata, 'Itu saja.' Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tolonglah aku atas dirimu dengan banyak bersujud.'" Hadis riwayat Muslim. Selain sholat rawatib atau sholat sunnah yang beriringan dengan sholat wajib, ada beberapa sholat sunnah yang biasa dilaksanakan setiap hari. Sholat duha di pagi hari dengan jumlah 2 hingga 8 rakaat. Sholat tahajud di malam hari sebanyak 11 rakaat. Ada juga sholat-sholat sunnah yang sifatnya situasional. Misalnya sholat tarawih, sholat gerhana bulan, sholat id, dan sholat jenazah. Jika merasa kurang, bisa saja kita melaksanakan sholat sunnah mutlak yang jumlah rakaat dan pelaksanaannya tidak dibatasi. Syafaat adalah anugerah yang hanya akan diterima oleh kaum mukminin dan syafaat tidak berguna bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir. Al-Quran Al-Karim dalam banyak ayatnya telah menjelaskan ancaman terhadap beberapa kelompok umat manusia bahwa mereka akan kekal di dalam neraka dan tidak akan mendapatkan syafaat. Ancaman bahwa mereka akan kekal di neraka bisa kita temukan dalam 38 ayat yang tersebar di 18 surat Al-Quran. Namun, kaum mukminin tidak termasuk mereka yang diancam oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Orang yang beriman kemudian masuk ke neraka akan dikeluarkan dari neraka dengan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ciri-ciri orang yang tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah.
Imam Ibnu Qayyim mengelompokkan ayat-ayat yang menjadi landasan orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah melalui nabinya adalah sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang kafir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 10. Kedua adalah golongan orang-orang murtad atau yang telah keluar dari agama Islam. Jika seseorang di antara kalian keluar dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka sia-sialah amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat. Merekalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Ketiga adalah golongan orang musyrik. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu meramaikan masjid-masjid, padahal mereka mengaku bahwa mereka adalah kafir. Mereka adalah orang-orang yang amal perbuatannya sia-sia dan mereka kekal di dalam api neraka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 17. Golongan ketiga ini barangkali sekarang banyak terjadi di Indonesia. Kita berdoa agar kita dan saudara-saudara kita terhindar dari perbuatan syirik. Keempat, golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi adalah para pemakan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhannya lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, sedang urusannya kembali terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, maka kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Kelima, para penentang Allah dan Rasul-Nya. Dan jika seseorang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, serta melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dan ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 14. Keenam adalah golongan orang-orang munafik. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 68. Ketujuh adalah golongan orang-orang yang zalim. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim atau musyrik itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Surat dalam Al-Quran adalah agung dan mulia. Demikian juga seluruh ayat dan kandungannya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya telah mengistimewakan sebagian dari ayat-ayatnya dalam Al-Quran seperti ayat 255 dalam Surat Al-Baqarah yang disebut ayat kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menunjukkan keutamaan ayat kursi. Apabila kita merutinkannya, maka kita akan dapati keutamaan yang sangat banyak. Hendaknya setiap muslim bersemangat kepada apa yang bermanfaat baginya. Ayat kursi sendiri bukanlah ayat yang panjang dan sulit untuk dihafal. Kita juga harus memperbaiki bacaannya, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Allah Ta'ala yang berhak diagungkan, baik dalam hati maupun dalam seluruh ibadah kita. Kemudian menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Dalam hadis lain,
tidaklah langit yang tujuh dibandingkan kursi kecuali laksana lingkaran cincin yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Begitu banyak fadilah orang yang biasa membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di setiap selesai melakukan sholat fardu, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam kisah lain, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa bangsa jin akan berkata, barang siapa membacanya ketika sore, ia akan dilindungi dari kami sampai pagi. Barang siapa membacanya ketika pagi, ia akan dilindungi sampai sore. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, maka tidak ada yang akan menghalanginya dari masuk surga selain kematian. Hadis riwayat At-Tabrani. Karena banyak fadilah ayat kursi ini, maka tentunya tak akan kita lewatkan untuk membacanya terutama setelah sholat fardu. Pemirsa Hasanah, inilah hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dengan mempelajari tafsir ayat kursi. Mudah-mudahan, dengan memahami makna dan kandungan yang ada dalam ayat kursi, keimanan kita semakin bertambah dan kita bisa terhindar dari perbuatan sombong karena sesungguhnya langit beserta isinya milik Allah semata. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.